Halo guys, Pondok Indah lagi malam-malam. Nah, udah datang. Oh gitu. Pondok Indah lagi malam-malam. Pagi guys, ini gue mau siap-siap jalan mau ke kantor hari Sabtu. Sekarang nanti mungkin isi bensin penuhin. Tapi mau makan dulu lah, mungkin lapar. Bubur yang biasa gue makan tutup guys. Tadi gue pengen nyebrang ke arah rel kereta, tapi lagi ada kereta, males gue macet-macetan. Akhirnya gue langsung ke sini aja deh. Masalahnya gue pengen makan dekat kantor, takutnya karena hari Sabtu takut nggak dagang, nanti kalau nggak dagang amsyong deh. Makanya gue makan dulu deh, atau ke kantor aja dulu deh. Bingung gue, bingung. Aduh, asapnya. Limiter yang bikin jadi nggak enak nih. Tapi mau diganti ECU lagi, mikir-mikir. Bensin ya sayang. Tapi sekarang gue lagi jarang bawa motor ya guys. Bayangin naik kereta. Soalnya lebih cepat dan lebih murah dan lebih gak macet. Karena kan tempat kerjanya deket banget. Gak deket banget ya, deket lah. Walking distance lah. Kalian bisa olahraga gitu kan. Persiapan buat naik gunung lagi gitu, lumayan. Jadinya anggap aja olahraga. Waduh, nggak boleh lewat dulu ya. Bisa-bisa ditahan nih. Pada kecot, mendingan di belakangnya ntar ya ditahan gitu. Sabtu gini biasanya sih rame, tapi nggak semacet hari biasa. Apalagi pas hujan kemarin, gue salah sih hujan itu gue bawa motor, tapi masalahnya nggak bisa di vlogin juga kan. Karena nggak ada audionya nanti. Bisa di vlogin, cuma audionya jelek banget. Ntar. GoPro-nya pakai casing bawaannya, jadi bisa anti air kan. Kalau panas gini kan asik. Ya, acara apa nih? Ada konvoy. Bisa ngebut ya? Nah, jangan mau banget. Mau pakai motor gini gak enak buat jalan lama. Gasnya tuh naik-naik. Cuman kalau pakai Honda gak apa-apa jalan lama. Nih pakai motor gini gak enak jalan lama. Ini sama kayak naik motor 251 silinder.
ini kalau pakai gesek. Kalau di belok juga enak buat kebut-kebutan. Ini lubang di sini, aduh, tapi udah ditutup kayaknya. Malam gue pakai mobil kena di situ, untung minggir, jadi nggak terlalu dalam kenanya. Pakai mobil aja bahaya, apalagi pakai motor, bisa jatuh orang kalau pakai motor kena lubang itu. Tapi untungnya udah tutup sih, semalam ditutup. Pas jam berapa? Jam 10 atau jam 11? Gue semalam kan ke mall kan. Ada yang diperbaiki gitu di lapangan, karena emang kemarin pas handover nggak ada waktu buat perbaikan gitu, langsung dipakai buat dagang sama mereka. Nah kemarin diperbaiki. Jadi ya kan kalau kerja kayak gitu kan ada defect-defect kan. Nah defect-defectnya itu kemarin diperbaikinya. Oke guys, di sini nggak menarik, gue bakal matiin aja, ntar lanjut aja pas udah di depan ya. Kita isi bensin dulu guys, karena kita mendukung program membuat Pertamina untung, jadi kita nggak beli bensin di Pertamina. Karena Pertamina selalu ngeluh kalau misalnya dibeli dia rugi, dibeli rugi, jadi kita nggak beli lagi di Pertamina. Kita mendukung program supaya Pertamina untung, supaya untung besar malah kalau bisa. Nanti bikin hashtag stop berhenti BBM apa, stop berhenti beli BBM di Pertamina supaya Pertamina untung. Ya itu guys, mudah-mudahan SPBU swasta kayak gini merata di seluruh Indonesia ya, supaya makin luas, supaya Pertamina juga makin untung ya kan. Jadi BBM-nya tuh nggak ada yang beli gitu, jadi untung besar nanti. Udah penuh lagi. Jadi gue kalau beli bensin tuh barnya habis dua gue beli, nggak pernah sampai habis banget guys. Biar bisa agak tenang gitu. Satu, yang kedua juga biar supaya bisa belinya nggak terlalu mahal gitu. Tadi kan cuma 50.000 udah full tuh. Udah sampai kena lehernya ini. Jadi kalau gue selalu kayak gitu, habis dua beli. Mobil juga sama nih, tapi semalam karena kepake ya, dan pas malam-malam tadi bensin pada tutup, jadi belum sempat ngisi lagi bensinnya mobil. Untuk supaya nggak mahal aja pas belinya gitu. Kalau mobil kan paling 200, kalau 250. Gue kan isi 92 juga. Kemarin-kemarin sih pakai Pertamax waktu gue belum ikutan gerakan stop berhenti BBM di Pertamina. Kalau sekarang gue makan dulu aja ya. Makan di sini atau makan yang di Padang itu ya? Makan di sini lah. Padang sana aja kali ya. Parkirnya agak-agak sama aja sih. Gak ada tukang parkir malah di sini. Makan dulu guys, lapar gue. Makan udah kelar guys, kita lanjut jalan lagi. Agak-agak padat nih hari Sabtu gini ya. Orang pada jalan-jalan gitu. Sepi. Bro. Wih, udah dateng aja dari jam berapa, bro? Hah? Belum lama. Mendingan yang apa, yang tiang-tiang terus atap-atap langsung modeling aja dulu, soalnya itu yang paling lumayan itu dan gak banyak berubah kan. Dah, beres-beres. Hah? Iyalah, biar supaya cepet kalau mau pulang yuk. Soalnya gue ada itu lagi nanti pas sore ini, ada janji lagi. Tadi nggak kerekam yang tadi.
Aduh. Lembur, mau balik kantor hari Sabtu berdua Faisal tuh. Kelihatan di belakang. Yang lain gak ada yang masuk. Besok balik lagi ke sini hari Minggu buat Senin. Lanjut ke itu ya, vlog motor ya. Soalnya gue lagi bawa motor juga. Biasanya kan ada KRL. Semangat. Oke guys, kita lanjut guys. Kira-kira kayak gitu vlog untuk hari ini guys. Jadi kalau nanti ada yang bisa direkam lagi, bakal gue rekam lagi. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe kalau kalian gak suka, di dislike kalau kalian suka. Thank you banget pokoknya. Nanti kalau misalnya ada waktu buat ngedit lagi, gue ngedit lagi. Oke, thank you, bye. Woohoo.